Seorang wanita orang kurang upaya OKU cedera parah selepas dikelar ibu kandungnya menggunakan sebilah parang. Kejadian jam 9 malam semalam itu berlaku di Felda Kertih 6, Dungun, Terengganu. Mangsa berusia 40 tahun yang juga pesakit mental itu cedera parah di leher dan dada akibat dikelar suspek. Ketika kejadian, mangsa berada di dalam bilik tidurnya manakala suspek berusia 71 tahun itu bersama dua lagi anaknya di ruang tamu rumah. Suspek kemudiannya memasuki bilik tidur mangsa sebelum dua anaknya itu mendengar jeritan dan melihat suspek sedang mengelar mangsa. Mereka kemudiannya merampas senjata digunakan suspek sebelum menghubungi polis. Suspek ditahan dan dibawa ke Ward Psychiatry Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Manakala mangsa dihantar Hospital Dungun untuk menerima rawatan dan kini dilaporkan dalam keadaan stabil. Kes disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan.